Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wandi Suan. Teman-teman, sebelumnya saya terima kasih kepada kalian yang telah menonton video saya. Dan bagi kalian yang komen di video saya, mohon maaf sebelumnya karena saya belum bisa membalas komen-komen dari kalian karena kesibukan saya sehari-hari ya. Dan juga bagi teman-teman yang komen dan sudah dibalas dan tidak sesuai dengan keinginan kalian, saya juga mohon maaf. Karena di sini saya juga hanya pengguna biasa seperti kalian. Saya bukan kerja di PT Sap, saya bukan customer service-nya ataupun saya bukan pemilik tokonya. Karena saya juga sama pengguna biasa seperti kalian. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe saya juga, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini nih dan nyalakan loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan share pengalaman saya membersihkan mesin cuci Sap satu tabung. Nah, daripada kalian penasaran, yuk tonton terus videonya. Oke teman-teman, kali ini saya akan share pengalaman saya nih mengenai cara membersihkan mesin cuci Sap satu tabung ini. Nah teman-teman, kalian pernah perhatikan nggak mesin cuci kalian itu terdapat kerak ya di bodinya nih, seperti kayak gini ya. Ini disebabkan oleh endapan air. Atau faktor lainnya itu karena kita menaruh mesin cucinya di dalam kamar mandi ya, jadi gampang sekali kena airnya. Oke teman-teman, coba kalian lihat, ini bodi mesin cuci saya juga udah banyak kerak-kerak ya, seperti ini tuh kuning. Dan kita tuh susah sekali menghilangkan noda-noda seperti itu ya. Kotoran seperti ini biasanya tuh terdapat di sela-sela yang sulit terjangkau ya teman-teman. Seperti ini di pinggiran-pinggiran mesin cuci ini. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips tentang bagaimana cara membersihkan kerak-kerak pada mesin cuci. Oke, alat dan bahan yang diperlukan adalah kuas, sikat gigi, ember kecil, dan juga larutan pembersih. Nah, di sini saya menggunakan kuas dan larutan pembersih ya teman-teman untuk menghilangkan noda yang membandel pada mesin cuci. Nah, kita usapkan seperti ini ya teman-teman, digosok-gosok seperti ini. Nanti nodanya akan hilang ya dengan larutan ini. Ya, kita bersihkan atau kita oleskan ya di bagian-bagian yang berkerak seperti ini ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, hal ini saya anjurkan hanya untuk membersihkan mesin cuci bagian luarnya saja ya, atau bodinya ya. Larutannya bisa kalian campurkan dengan air ya sedikit, atau kalau misalnya keraknya ini membandel, larutannya jangan kalian campurkan dengan air, langsung saja kalian oleskan ke kerak-kerak yang seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah oleskan larutan ini ke mesin cuci, kalian tinggal diamkan ya teman-teman ya, setengah jam lah kurang lebih. Nanti setelah itu baru kalian sapu lagi seperti ini ya. Nah, jangan lupa teman-teman bersihkan sela-sela yang seperti ini, karena ini memang sulit sekali untuk dibersihkan ya. Atau kalau kuas yang tadi itu tidak bisa, kalian bisa menggunakan sikat gigi ya untuk membersihkan sela-sela yang seperti ini ya. Oke teman-teman, ingat ya sekali lagi saya anjurkan di sini saya hanya membersihkan bagian luarnya saja ya, bukan di dalam tabungnya ya. Nah, untuk kalian harus hati-hati ya menggunakan larutan ini. Kalau bisa kalian itu harus pakai sarung tangan ya, biar kulit kalian nanti tidak gatal ya atau iritasi ya. Dan untuk kerak-kerak yang tebal ya atau susah untuk dibersihkan, kalian bisa taruh larutannya itu jangan dicampur air ya. Nah, jika mesin cucinya itu terdapat kerak ya, dia maka akan bereaksi seperti ini teman-teman tuh. Dia akan putih ya. Tuh, coba kalian perhatikan. Nanti kita tinggal sapu dengan kuas seperti ini aja ya teman-teman. Nah, seperti ini aja teman-teman, kita sapu dengan kuas pelan-pelan. Nanti lama-kelamaan juga keraknya itu akan memudar.
Tunggu beberapa menit ya teman-teman. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 30 menit, kita sapu lagi teman-teman, agar karatnya itu benar-benar hilang. Nah, teman-teman, setelah proses penyikatannya selesai, maka kita bisa langsung mengelapnya ya, dengan kanebo atau lap basah ya teman-teman. Seperti ini ya mengelapnya, dan jangan lupa ya teman-teman, sela-sela yang seperti ini harus dilap juga dan dibersihkan ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian bisa lihat kan perubahannya ya, dari sebelum kita bersihkan sampai sekarang ya, terlihat lebih bersih ya teman-teman ya. Nah, bodinya tinggal dilap seperti ini ya teman-teman ya, sampai memang nodanya itu bersih. Tinggal dilap-lap saja teman-teman, gampang ya. Teman-teman, untuk selak yang seperti ini kalian bisa membersihkan atau mengelapnya menggunakan kuku ya. Nah teman-teman, ini adalah hasil akhirnya. Gimana menurut kalian? Lebih baik ya, lebih bersih ya dari sebelumnya ya. Wow, yang tadinya itu berkarat ya di sini nih, sekarang sudah tidak ada nodanya. Memang cairan ini sih bagus teman-teman. Nah, coba lihat yang ini. Tadi di sini nih berkarat banget ya teman-teman, kotor, dan sekarang lihat sudah tidak ada karatnya lagi ya, sudah bersih tuh. Wow, mantap ya teman-teman ya. Nah, saran saya nih ya teman-teman, untuk menjaga agar mesin cuci kita itu tidak berkarat ya, dengan cara yaitu kalian bisa menggunakan sarung mesin cuci. Nah, selain sarung mesin cuci itu menjaga agar mesin cuci itu tidak kena air secara langsung, nah di samping itu juga sarung mesin cuci itu bisa memperindah mesin cuci kalian sehingga kita tidak jenuh dengan mesin cuci yang sudah lama. Nah, yang dari tadi bertanya-tanya tentang larutan yang saya gunakan, ini saya gunakan Harpic ya teman-teman. Kalian bisa tuang Harpic secukupnya saja ya, sesuai dengan kotoran atau karat yang terdapat pada mesin cuci kalian. Oke, lalu kita campurkan dengan air sedikit aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Dan setelah itu kita aduk menggunakan kuas seperti ini teman-teman, sehingga semuanya tercampur rata ya. Dan siap untuk digosok ke mesin cuci. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung saya dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa ya untuk selalu share, like, dan komen. Terima kasih.